Ya, inilah tutorial pembuatan cara umpan putih dan kuning. Umpan ikan mas buat lomba. Jadi kuningnya ditaruh di sini. Ini Pak Ikin yang sudah diaduk. Pak Ikin apa ini, Pak? Wangi apa amis? Amis. Amis. Ini Pak Ikin amis, amis. Telurnya berapa biji? 10. Untuk telurnya 10. Di sini putihnya. Di sini kuningnya. Jadi dipisah untuk umpan putih dan ini umpan kuning. Ini Pak Ikin sudah dihaluskan. Ini sudah dihaluskan. Kita coba aduk. Buat mancing tiket berapa besok? 400.000 rupiah untuk tiketnya. Dan itu udah sama C apa bagaimana? Sudah sama C. Dan nanti sekalian kita racik untuk esennya yang kita pakai. Ini main ikan rame dan ikan babon. Ini buat khusus rame, umpan putih. Ini umpan kuning buat khusus babon. Bedanya telur di sini putih, telur di sini kuning. 5 dari pagi jam 9 sampai jangan pukul 4 sore. Puas tuh mancing teler-teler dah. Di pemancingan mana, Pak? Pringgondani. Pringgondani, daerah Jakarta mana? Selatan. Daerah Jakarta Selatan. Iya. Ini kita saduk sampai rata. Ini telurnya 10 butir ya? Iya. 10 butir. 10 butir telur bisa ukuran sampai 4 plastik. 4 plastik itu karena mancingnya benar-benar lama ya. Jadi nanti berapa kali adukan? Ya. Karena saya megang HP agak ribet nih. Nanti kita aduk. Lebih bagus pakai mixer, tapi kalau pakai mixer agak bau-bau angus. Lebih bagus lagi ya seperti ini dah. Kalau pakai mixer bedanya lebih rata, lebih halus. Di sini 10 butir bisa jadi 2 baskom. Untuk kuning telur dan putih telur. Ya, mungkin langsung diaduk dengan Mr. Baron. Untuk video selanjutnya next.